Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey. Sama lagi JB Makan Sedap TV. Kita bersama Chef Bajan. Bye-bye sikit Chef Bajan. Chef Bajan. Okey, hari ni kita tengah siang ikan fresh eh. Ikan apa nama dia? Jenahak. Ikan jenahak nampak. Dianggarkan beratnya 3 kilo eh. 3 kilo 800. 3 kilo 800 gram jenahak. Jaga eh, tajam eh. Kita bersama Chef Bajan. 12 paku. Dia akan tunjuk cara-cara meniang ikan jenahak ni. Ikan jenahak ni sebenarnya masak apa yang sedap? Kari boleh. Kari boleh. Kari pedas. Yang sedap, kari asam pedas. Macam-macam boleh masak. Macam-macam lah. Eh, dia sebab ikan pedas. Jenahak ni dia memang boleh sedap. Isi dia kena dengan apa-apa jenis juga lauk eh. Ya, mantap. Tak apa. Boleh balado pun baik. Okay, sekarang ni kita buang perut dia. Alamak, ada gangguan tak? Gangguan mistik. Kita akan buang perut dia. Kita dah buang sisik eh. Jangan lupa buang sisik. Ha, nampak eh. Sisik tu. Bila ikan besar, sisik dia akan besar. Orang akan panggil sisik 10 sen 2 sen. Ha, ikan fresh ni eh. Okay, kita gunakan juga sebiji lemon untuk menghilangkan hanyir dia. Untuk menghilangkan hanyir dia, Chef eh? Chef ni berpengalaman lebih daripada 10 tahun dalam bidang menyiang ikan. Sebab dia dulu Chef pernah menyiang ikan di hotel yang bertaraf 6 bintang. 6 bintang setengah. Dia pakar mengendali perut dia sendiri. Eh, perut ikan. Bukan perut dia. Perut ikan. Okay, nampak. Jadi kita akan buang insang dan juga buang dia punya perut untuk bersihkan ikan ni. So sekarang ikan ni ada 2 ekor. Kita akan masak kari ya. Dengan asam macam pedas. Kita boleh masak kari dengan asam pedas. Insang dia? Insang. Okay, sekarang insang. Insang eh. Insang berbentuk love eh. Insang dia bentuk hati. Hati. Hati yang berdarah. Hati yang berdarah kata dia. Bentuk love. Okay, nak potong ikan besar-besar ni kita kena menggunakan parang yang tajam. Betul Jeff? Betul. Parang yang tajam. Try parang yang tajam. Pak. Dengar bunyi teng teng. Dia bunyi tajam. Sebab ikan ni bersaiz mega. Mega eh. Asa jangan lupa. Asa, asa tu. Okay. Ramai orang tahu makan tapi ramai orang tak tahu apa itu makan. Makan okay, sebelum kita potong dia, kita buat garisan dulu ukuran eh. Ukuran lebih kurang seinci eh, Chef. Lebih kurang seinci. Bila tak. Jadi dia ha. Time goreng. Time goreng dia tidak mengecik hawau. Tajam pisau tu tengok. Tajam. Baik-baik tangan. Baik-baik tangan. Tangan tak luka, kepala yang luka. Kalau goreng besar ni memang kuali tak muat. Memang tak muat kuali. Meja aku jambat. Hari dapat satu lagi
Emak. Oh. Dia kalau pisau tak tajam, ikan akan jadi rosak eh. Pisau tajam tu, ikan akan bersih. Kita perlu menggunakan tukul untuk ketuk kepala. Eh, ketuk-ketuk ikan, sorry. Masih akak ni? Dia nak hak. Eh, apa? Mancing ke laut? Mancing. Laut dalam. Dijangka 100 kaki dalam laut tu. Tajam, Muhammad. Sini. Tu kepala dia, kepala jenaha masak kari. Pergi mana? Pergi. Okey, untuk segmen kita siang ikan pada tengah hari ini sampai sini saja. Dan kita jumpa lagi setelah kita dah masak kari atau asam pedas atau nak digoreng. Nanti kita upload lagi video yang terbaik. Okay, jangan lupa subscribe. Stay tune, subscribe YouTube channel kami JB Makan Sedap Terbaik. Subscribe, like, share. Assalamualaikum, bye-bye.